Nama Bapak siapa? Selamat Raharjo. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Sejak kapan Bapak Selamat mulai menjadi sebagai 1970. Bagaimana Bapak biasanya Bapak menjadi orang biasa, menjadi supir, menjadi tukang bunga, kadang-kadang menjadi pahlawan. Ya, jadi saya mencintai kehidupan. Tujuannya Bapak sebagai aktor melihat aktor bukan hanya boleh mengerti, aktor tidak boleh hanya memahami, aktor harus menjadi. Jadi kalau saya berhubungan dengan teman-teman difabilitas, saya tidak memiliki jarak, karena seluruh hati saya serahkan untuk ya berhubungan batin dengan mereka. Jadi persaudaraan, persahabatan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Tuhan. Karena manusia memahami artinya cinta. Kasih sayang, saling memerlukan. Terakhir, apa harapan Bapak untuk kedepannya? Saya mohon kekurangan jangan dijadikan siksaan, tapi kekurangan harus dianggap sebagai kelebihan. Karena orang normal terkadang lupa atas anugerah Tuhan. Tetapi kami penyandang difabel sangat mengerti arti anugerah Tuhan. Makanya bagi teman-teman yang tidak memiliki masalah ini, mohon juga bisa membantu kami. Karena kami pun bisa membantu Anda. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Samos sudah memberikan waktu untuk diwawancara. Berharap Pak Samos selalu sehat selalu. Nama saya Baru saya kepada dia langsung aja pengusaha Bapak. Kenapa Bapak tertarik dengan membuat sebuah? Karena saya mempunyai komunitas cinta film Indonesia yang kegiatannya adalah menonton dan mencintai film Indonesia. Di mana di dalam undang-undang perfilman ada peran serta masyarakat berhak berkarya, berkreatif, dan berkesenian. Disabilitas adalah termasuk masyarakat dalam berfilm. Nah, dengan teman-teman disabilitas berkarya di bidang film itu akan membantu perkembangan perfilman Indonesia. Kenapa Pak Budi bisa memiliki ide untuk tertarik? Kami mengajak hanya teman netra menonton film. Ternyata di masyarakat kita ada banyak bermacam-macam disabilitas. Mereka juga punya hak yang sama untuk menonton film, untuk memajukan perfilman Indonesia. Yang setelah disampaikan Pak Slamet bahwa workshop ini bukan untuk menjadikan teman-teman disabilitas menjadi sineas, karena workshop ini hanya jangka pendek, lebih ke apresiasi, menumbuhkan minat. Ya, banyak disabilitas yang bersembunyi bahwa dia punya keterampilan. Kalau disabilitas belajar dengan otodidak, kemudian dia bisa menjadi sineas, itu bonus buat. Disabilitas juga bisa maju film Indonesia.